أنا لو مرتاحة معاه وبعيش أيامي في حب وحاسة إن أنا لقياه، ada
Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Amin. Allahumma salli ala rasulika sayidina Muhammad. Amin. Allahumma salli ala rasulika sayidina Abi Nazir bin Barakatina anta Maulana Muhammad. Amin. Naik, naik. Naik lah langsung. Pada hari ini kami dari pihak laki-laki sekalian membawakan hadap namanya. Mungkin kalau dengan antaran kami ini ada yang kekurangan, kami minta maaf terlebih dahulu ya. Kalau ada kekurangan antara-antara kami ini, inilah yang dapat kami sediakan untuk pihak perempuan. Jadi kalau ada kekurangan, kami minta maaf. Inilah yang bisa kami antarkan untuk menghadap pihak perempuan. Ya. Nah itulah tadi ya, yang kami antar bersama-sama keluarga kami, baik yang ada di Tungkal maupun yang ada di Tungkal Hulu. Jadi dengan ini saya akhiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong diterima. Iya. Kami terima bawaan tanahnya semuanya tak ada kekurangan. Iya. Man ana من أنا لولاكم كيف
Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Haji Abdullah, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ilir. Saya bernama Si Arpani, bermohon dan berwakil wali kepada Saudara Haji Abdullah untuk mewalikan dan menikahkan anak kandung saya bernama Maria Ulfa dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Romi Ilham bin Rusli dengan mas kawinnya Rp200.000 dibayar tunai. Saya terima wakil walinya untuk menikahkan anak kandung bapak yang bernama Maria Ulfa binti Si Arpani dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Romi Ilham bin Rusli dengan mas kawinnya Rp200.000 tunai. Saya terima, Cila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RT setempat, Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat hadir di rumah keluarga besar orang tua kita Bapak Si Arpani dalam rangka walimatul urus, yakni pernikahan anak kandungnya yang bernama Maria Ulfa dengan saudara kita Muhammad Romi Ilham bin Rusli. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin berbahagia, pernikahan ini oleh Bapak Si Arpani tadi telah mewakilkan kepada saya untuk mengijab kabulkannya. Adapun saksi pernikahan, yang pertama Ustaz kita Abdurrahman, yang kedua dari keluarga besar pihak mempelai wanita, ya Pak ya, siapa namanya, Muhammad ya. Di samping kita yang hadir turut menjadi saksi pernikahan saudara kita Muhammad Romi Ilham dengan adinda kita Maria Ulfa. Banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Sama-sama ya. Astaghfirullahaladzim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang maha besar, tiada Tuhan selain Allah, yang aku sembah, yang hidup, yang berdiri dengan sendirinya. Aku bertaubat kepada Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum ibadullah wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad Roni Ilham bin Rusli, saya nikahkan Maria Ulfa binti Si Arpani dengan engkau yang wali bapak kandungnya sendiri telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya Rp200.000 tunai. Saya terima nikahnya Maria Ulfa binti Si Arpani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Saya berjanji Muhammad Romi Ilham. Saya Muhammad Romi Ilham bin Rusli berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Maria Ulfa binti Syarpani dengan baik muasyarah bin ma'ruf menurut ajaran Islam kepada istri saya tersebut. Saya menyatakan siga ta'liq sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut, dua tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya menyakiti badan atau jasmani istri saya, empat membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan. Saya yang berjanji suami Muhammad Rodi itu janji. Bersyukur kau di sini kasih, di kalbu ku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, guruku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir ubah segalanya. Oh, inilah
kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim. Semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah. Temukan kekuatanku di sisimu. Kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, bersamamu ku sadari inilah cinta. Tiada ragu, dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Selamat ya. Selamat ya. Apa yang dari pula ya, aku lo anak-anak. Bajunya tuh pada dia yang beret. Kan gak ada yang soalnya. Kami ya. Ini Doraemon ya. Salaman ke kakak. Ini gini lah. Kakaknya kan sudah cium. Tengok. Belum makan tu, Ustaz. Alih dong belakang. Kalau gitu di padok. Pengantinnya ke sini, aja. Ini
Kangen lah. Don't you?